Halo? Gue pengen cerita deh. Sorry ya, gue lagi sibuk ini. Bentar aja. Kembali di Raso Radio, Radio Hits Masa Kini. Ya, bersama gue, Bagas, dan partner gue. Gue, Jessie. Ya, kita mau ngapain, Jess? Kita bakal puterin satu lagu. Aduh, lagu apa tuh? Pokoknya ini lagunya cocok banget deh buat Bagas. Aduh, kenapa sih gue? Soalnya lagunya tuh tentang gimana ya buat orang-orang yang putus cinta, yang ditinggal kawin. Aduh, ya. Bagas banget, gila. Kok belum putus dah. Ya, langsung aja kita puterin lagu pertama dari pagi ini. Apa nih, mana aja? Habis kerja lah. Masa pulang kerja pagi ini? Kan kerjaan kamu banyak. Papa kenapa sih semenjak pindah kerjaan jadi jarang pulang? Udah lama, papa capek, istirahat. Apa jalan-jalan papa selingkuh? Selingkuh? Jadi, mama suruh papa selingkuh. Papa kerja dari pagi sampai pagi yang nyuruh mama sama darah. Terus mama curiga sama papa. Ya papa gak pernah kasih kabar. Iya, papa selingkuh. Thank you.
iya, BTW pagi ini kita kayaknya dapat surat deh. Surat apa tuh? Surat cinta kali ya. Bukan aja deh. Ya, kita buka ya. Ini dari sahabat Russell ya. Wah, apaan tuh, guys? Kayaknya puisi deh. Asik, ada puisi. Bacain dong. Ya. Oke, langsung aja gue bacain. Puisi ini karya sahabat Russell yang namanya Dara. Kala itu, aku tanda seru. Tanda semangat masih menderu. Asa masih baru. Jantung masih mendegup terburu. Lalu, aku titik dua. Menjelaskan yang perlu dimengerti, namun tiada dipahami jua. Sekedar berdiri seakan tanpa arti. Kemudian, aku tanda tanya. Tanda menunggu jawaban yang seringkali disesali hadirnya. Yang seringkali sekedar jadi beban. Aku sempat tanda koma. Berhenti sesaat. Jeda tidak lama. Berlari terus aku tak kuat. Hari ini, aku putuskan jadi titik. Tanda akhir. Tanda henti. Tanda diam tak berkutik. Tanda habis yang sejati.